lagi hari ini kita bisa bersuka cita. Sama-sama bersuka cita. Puji Tuhan. Ya, kita akan bersuka cita dalam ibadah live streaming hari ini. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita semua akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama Yoga and Friends. Terima kasih Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita bertemu lagi. Ini masuk di bulan kedua kita ibadah di rumah masing-masing ya. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Pastikan pagi ini kita benar-benar menemui Tuhan secara pribadi. Pastikan pagi hari ini kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa rindu kami untuk memuji Engkau. Betapa rindu kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hati kami seperti rusa yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Rindu dan haus akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you.
kesehatan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami belajar memahami waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kalau kami masih menikmati ibadah di rumah Tuhan, kami percaya Kau punya rencana yang indah. Kami tahu Kau ingin supaya kami mulai dari keluarga kami. Engkau ingin supaya kami memulai Tuhan, terlebih dahulu keluarga kami dipulihkan untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Banyak kali kami menganggap keluarga menjadi nomor sekian, pekerjaan kami yang utama, pelayanan kami yang utama Tuhan, usaha kami yang utama. Barangkali mungkin kami hanya berpikir hari-hari yang lalu, toh yang penting keluarga ku ada di rumah, toh yang penting mereka tidak ngapa-ngapain, anak-anak baik, anak-anak gak ngapa-ngapain, macam-macam, suamiku baik-baik aja, istriku nurut sama ku. Tapi pagi hari ini ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, pemulihan yang benar dimulai dari keluarga. Jika keluarga kita dipulihkan, gereja kita akan dipulihkan. Ketika gereja kita akan dipulihkan, jangan pernah takut, Tuhan akan mencukupi semuanya. Ketika keluarga kita dipulihkan, hati Bapa kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada Bapanya, suami istri saling menguatkan. Itu artinya keluarga kita sudah dipulihkan. Dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Sebelah lebih kita beri mainan di rumah, bukan tanpa maksud Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita terus mengucap syukur. Kalau keluarga mu ada saat ini, mari peluk mereka, katakan aku mengasihimu, aku mencintaimu. Kalau suami istri ada di rumah, anak-anakmu ada, mari katakan kepada mereka, engkau berharga di mataku, engkau berharga di mata Tuhan. Karena banyak orang di luar sana, bahkan mereka tidak bisa memeluk anak istri mereka, tidak bisa memeluk keluarga mereka, karena situasi, karena keadaan. Pagi hari ini mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ku Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang terkasih yang ada di kanan kiri ku Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk terus menguatkan kami, untuk memulihkan kami Tuhan. Begitupun juga dengan bangsa kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jika Tuhan izinkan semua terjadi, biar kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
keluarga kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kamu siapkan hati kami untuk kami boleh terima kebenaran firman Allah. Kami biar Engkau Allah yang memberkati, mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan baru, dengan urapan yang dari surga. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak yang baik, kami bersyukur dan kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh terima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maka selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan semua yang bergabung di acara live streaming pagi hari ini. Kiranya puji-pujian yang telah tadi dinaikkan juga boleh membuka hati saudara semua ya, untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semua sehat yang di rumah? Puji Tuhan ya. Setidaknya kita masih berkumpul dengan keluarga kita. Seperti tadi WL katakan, banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam situasi seperti ini ya, saudara yang terkasih. Walaupun udah mulai banyak terdengar di sana sini keluhan juga, karena kita negara kita nggak di lockdown ya, tapi pemerintah mengharuskan kita harus mengisolasi diri, terus social distancing. Tetapi hal itu juga membuat pengaruh yang besar juga ya di dalam kehidupan kita. Tetapi tenanglah bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita. Ketenangan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Ketenangan didapat ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan nyaman. Betul tidak? Saat ini mungkin ketenangan setiap manusia sedang terusik dengan hadirnya virus-virus yang tidak terlihat oleh mata. Corona yang menjadi pembicaraan seluruh dunia. Viral nih si corona ya, jadi terkenal. Nggak ada satu orang pun yang tidak kenal corona jadinya. Tidak terasa hampir satu bulan kita juga tidak berjumpa di gereja secara langsung ya. Kita hanya bertemu tiap minggu di sini dengan para pelayan Tuhan. Rasanya kangen gitu ya, pengen bersama-sama kembali bersekutu lain dengan live streaming begini ya. Saya menghadapi kamera seperti ini dengan bertemu, apalagi sekarang kan kalau misalnya bertemu tidak boleh memeluk gitu. Rasanya gimana gitu ya. Tetapi puji Tuhan, dengan keluarga tentunya kita masih bisa ya, kalau di rumah memeluk anak kita, memeluk orang tua kita gitu ya. Tentunya dengan kita juga tetap menjaga kesehatan dan kebersihan gitu ya. Jadi selama ada waktu untuk memeluk, kita gunakan untuk memeluk ya, menyatakan kasih kita. Nah, waktu satu bulan ini saudara, coba kalau yang saudara rasakan, tiap minggunya ini terasa cepat sekali ya. Kemarin ngobrol sama suami saya juga, kerasa ya, kayaknya baru kemarin kita ibadah live streaming, ketemu lagi Sabtu, ketemu lagi latihan ya kemarin ya, terus ketemu lagi di ibadah live streaming, cepat sekali. Jadi nggak kerasa nih satu bulan ini ya, waktunya berjalan begitu cepat. Secepat badai corona melanda dunia ini, dimulai di bulan Januari di Wuhan sampai akhirnya dalam hitungan bulan saja bisa melanda seluruh dunia. Itu virus ya. Nah, bagaimana kita bisa tetap tenang menghadapi situasi ini? Karena bukan corona saja yang harus diurus saudara. Memang mulanya corona, melainkan efek-efek dari corona ini juga mulai bermunculan ya, dari segi kehidupan manusia. Udah mulai digoncangkan nih, dari hal ekonomi, kemudian banyak hal ya. Dan sekarang banyak broadcast-broadcast ya, yang juga membuat kita harus lebih waspada. Dikatakan timbul apa, banyak begal-begal gitu ya, begal-begal. Jadi kita harus banyak berdoa saudara. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini dengan dikatakan supaya kita bisa tetap tenang? Soalnya hal ini bagaikan badai yang menggoncangkan perahu kehidupan saudara. Kita akan baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kisah ini tentunya tidak asing lagi buat saudara-saudara ya. Berjudul Angin Ribut Diredakan. Saya akan baca
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita lihat kisah ini ya, waktu itu Yesus dikatakan mau bertolak ke seberang danau. Kalau saudara baca kisah-kisah sebelumnya, Yesus itu baru berkeliling ke kampung-kampung ya, mengadakan mujizat, terus menceritakan tentang firman Tuhan, dia juga mencari 12 muridnya gitu ya. Nah, sebelum Yesus bertolak ke danau itu, dia sudah menyampaikan khotbah ya, atau menyampaikan firman Tuhan di atas perahu yang dia mau tumpangi juga ya, untuk bertolak ke seberang. Dan murid-murid ada bersama dengan dia. Juga orang-orang banyak berkumpul karena di pantai untuk mendengarkan dia menyampaikan firman Tuhan. Tentunya setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, banyak mereka di antara mereka yang percaya dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan tiba saatnya, waktu itu dikatakan waktu sudah mulai petang, dikatakan ya. Nah, waktu petang ini menandakan akan datangnya malam dan kegelapan. Ya, seperti saat situasi seperti ini ya, yang kita rasakan. Mungkin masih ada harapan, saudara, tapi ketika kita menghadapi wabah ini, ada kegentaran dalam hati kita ya. Kita coba seolah-olah diingatkan kembali bahwa dunia ini memang sudah tua, saudara, dan sudah menuju ke arah malam ya, petang dikatakan. Sama seperti seseorang yang mungkin sudah lanjut usianya, yang mungkin menunggu waktunya untuk pulang, saudara. Kalau anak-anak kan tidak berpikiran untuk, wah umur saya sebentar lagi, yang masih muda juga masih ingin, bukan berpikirnya mati gitu ya saudara ya, pasti berpikirnya saya pengen dapat pekerjaan yang lebih lagi, pengen menggapai cita-cita gitu, meraih karir gitu ya. Dan tapi kalau orang yang sudah benar-benar lanjut usia, udah di atas 80 mungkin, yang saya sering dengar gini, aduh pengen cepet-cepet pulang gitu ya. Atau mungkin ada yang masih punya semangat, tetapi setidaknya dia akan berpikir, berapa lama lagi ya waktu saya di dunia ini. Tinggal hitungan jari saja, saudara. Saya juga udah mulai merenungkan, karena kan saya udah mau masuk setengah abad gitu ya. Tahun-tahun berlalu begitu cepatnya, saya udah punya anak lagi gitu. Jadi waktu kemarin lihat foto-foto dan video-video lama waktu anak-anak kecil, wah senang. Jadi saya kembalikan ke masa itu ya, yang waktu kita masih kuat, masih segar gitu. Tapi terus kan anak-anak udah tambah besar gitu. Dan saat ini saya mulai merenung, berapa lama lagi sih kita ada dalam dunia ini? Minggu kemarin kami keluarga besar juga kehilangan salah seorang saudara, ya. Atau saat ini ada keluarga juga yang ikut bergabung menonton ya. Ini saya gitu, walaupun bukan langsung ya gitu ya. Ya, si sepupu gitu. Tiba-tiba dipanggil Tuhan pulang gitu. Ya, kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi. Waktu ini sudah menunjukkan waktu petang, saudara. Ya, memang dunia ini terang yang kita masih punya pengharapan, tetapi kita harus berjaga, saudara, karena dunia ini sudah mulai tua, dikatakannya. Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, meninggalkan orang banyak tersebut. Saat ini juga kita nggak boleh kumpul banyak-banyak ya. Meninggalkan orang banyak tersebut. Yesus pasti tahu saat itu dia perlu istirahat, saudara. Setelah seharian berkhotbah berkeliling gitu, dia juga perlu istirahat sehingga dia dikatakan bertolak ke seberang. Ya, pasti ingin mengasingkan diri. Biasanya Tuhan Yesus gitu ya, kalau udah
beres khotbah, dia mengasingkan diri untuk berdoa gitu ya. Jadi dia bertolak ke seberang dikatakan. Nah, bersama dia ikut murid-muridnya di dalam perahu itu dan beberapa perahu lain juga menyertai dia dikatakan. Perhatikan waktu Tuhan Yesus mulai bertolak ke seberang, keadaan danau itu sangat tenang, saudara. Tidak ada apa-apa. Kehidupan kita juga yang asalnya tidak ada apa-apa, mungkin enak-enak saja, tiba-tiba digoncangkan oleh yang namanya badai corona, saudara. Dan kita dibuat terkejut, ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Mungkin waktu corona ini muncul di Wuhan, kita cuma bersimpati, wah ada apa ini gitu ya. Tapi belum sedeg-degan sekarang ini gitu. Tapi setelah dalam waktu hitungan bulan gitu, melanda, bisa melanda Indonesia, dan kita tiap hari menonton di televisi bertambah yang kena corona, bertambah yang meninggal. Tetapi saya punya harapan, karena gini, yang sembuh pun lebih banyak sekarang juga ya, tambah banyak gitu. Dan kita terus berdoa supaya badai ini juga akan terus berlalu. Karena pasti enggak keterusan badai ya, pasti akan berhenti badai itu suatu saat. Nah, ini baru badai corona. Nanti saya bilang yang ditimbulkan oleh corona ini juga banyak ya. Udah banyak yang mulai mengeluh, kayak tadi ada yang mungkin kehilangan pekerjaannya ya. Kalau yang masih bisa bekerja bersyukur, saudara, masih diberkati ya, masih dapat gaji. Yang dagang juga udah mulai sepi dikatakan, tapi bersyukur apapun yang saudara dapat dari hasil dagang saudara, syukuri itu, maka akan berlipat kali ganda. Sama seperti yang dari sakit ya, yang asalnya mungkin aduh nih saya cuma ngasih makan nabi dikatakan sekali ini saja, lalu saya dan anak saya mati gitu. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia mati loh gitu. Kita anak-anak Tuhan ini dipelihara, saudara ya. Deg-degan sih deg-degan gitu, saudara, khawatir sih khawatir, tetapi saudara harus bisa menjadi tenang. Nah, saat ini saya mau men-sharingkan tentang hal itu ya. Diam tenanglah, atau quiet be still ya. Nah, tetapi tadi dikatakan danau itu yang tadinya tenang, saat itu tiba-tiba badai melanda. Ya, badai melanda, dan kita perhatikan saudara, waktu badai itu melanda, Tuhan Yesus adanya di gurita dikatakan. Lagi apa? Lagi tidur, saudara. Kita mungkin sering dengar juga khotbah, oh Tuhan Yesus dibiarkan tidur atau apa. Tapi kita lihat sikap Yesus di tengah badai seperti itu, dia bisa menikmati tidurnya. Dia tentu lelah ya. Seberapa banyak orang yang ketika dilanda masalah yang berat sampai tidak bisa tidur, saudara, sehingga akhirnya mengabaikan kesehatannya. Bukannya menyelesaikan masalah, timbul masalah yang lain. Sakitlah timbul gitu. Itu manusia ya, kadang-kadang ketika masalah berat nggak bisa tidur, nangis, tidur bisa berhari-hari mungkin gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan teladannya. Di tengah badai itu dia bisa tetap beristirahat di gurita. Tetapi apa yang dilakukan murid-muridnya dikatakan? Murid-muridnya, air udah mulai masuk nih ya, badai melanda, air mulai masuk ke dalam perahu itu, dan akhirnya murid itu berkata kepada si guru, guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Gitulah kira-kira ya seperti itu. Apakah saat ini pertanyaan ini juga kita sampaikan kepada Tuhan? Nggak peduli nih Tuhan, situasi kayak gini, hidup saya gimana gitu? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan, sama seperti murid Tuhan Yesus yang menanyakan hal itu kepada gurunya ya. Dibangunin, duit saya tinggal segini gitu. Biasanya urusannya sama uang gitu ya, sama perut. Tetapi saya juga kemarin katakan kepada seorang jemaat, yuk kalau saat ini kesusahan sudah mulai melanda, doa puasanya ditambah. Nggak hanya seminggu sekali, tambah doa puasanya gitu ya. Kan ngirit juga makanan ya, berarti lebih dikit lagi makanannya sediakan, tapi pengen gunakan untuk doa dan puasa. Sebentar lagi saudara kita juga yang muslim akan mengadakan puasa juga sebulan gitu ya. Kita tetap doakan supaya kita semua terus diberikan kesehatan. Ayo kita juga anak-anak Tuhan, jangan menjadi lemah, tapi harus dikatakan tenang, keep strong, karena di dalam ketenangan lah itu juga ada kekuatan yang sebetulnya Tuhan akan berikan buat kita semua ya. Nah, kalau kita diizinkan melewati hal ini, generasi kita yang sekarang ini ya, melewati corona saat ini, anak-anak belajar di rumah berbulan-bulan gitu ya, terus harus banyak isolasi, tidak boleh berkumpul, tidak boleh sembarangan memeluk, ayo kita terus lebih baik mensyukuri apa yang masih ada pada kita gitu ya. Nah, kita terus lihat ya,
ketika murid di tengah kepanikan, saya percaya saat itu coba saudara bisa bayangkan nggak, ketika di tengah danau yang begitu luas, perahu mereka cuma kecil, banyak orang ya tentunya, dan ada beberapa perahu juga yang menyertai, dilanda badai yang tiba-tiba datang, air masuk, mereka kan kebayangnya ini, aduh tenggelam nih, aduh hancur nih kapal gitu ya. Nah mereka panik saudara, ya, panik sehingga akhirnya itu tadi perkataan yang keluar seperti itu gitu kepada Tuhan Yesus. Seringkali ketika masalah datang, apalagi secara tiba-tiba, yang kita lakukan adalah biasanya panik saudara, panik gitu ya. Tetapi biarlah anak-anak Tuhan bisa mengendalikan diri. Ya namanya manusia ya suka panik, tetapi itu harus bisa dikendalikan saudara. Jangan terus-terusan panik dikatakan. Puji Tuhannya murid-muridnya ingat ya, walaupun perkataannya seperti tadi ya, dulu kok gak peduli kalau kita binasa gitu, tapi dia nyariin Tuhan Yesus gitu ya, dicariin wah lagi tidur gitu di muritan. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia dengan tenang keluar dari muritan itu dan dikatakan berdiri. Apa yang Tuhan katakan? Diam, tenanglah. Bukan ke murid-muridnya itu dulu ya, tetapi kepada angin dan danau itu. Seketika itu saudara, dari kita baca, badai itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bayangkan saudara yang tadinya gelombang kan gak bisa sekaligus diberhentiin ya saudara ya. Kalau kita lihat ada gelombang, kita memecah air dengan batu gitu ya, kan timbul terus suka ada bulatan-bulatan, itu kan makin melebar gitu ya. Itu gak seketika berhenti saudara. Tetapi Tuhan Yesus bilang, diam, tenanglah gitu ya. Badai itu menjadi reda dan dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Sampai orang-orang dibuat takut, dikatakan siapa gerangan, dikatakan angin dan danau itu juga taat kepada dia. Bagaimana kita orang ciptaannya dikatakan? Itu yang benda mati aja, angin dan danau pun taat dikatakan kepada Tuhan Yesus. Kita pun harus taat kepada Tuhan, saudara. Di saat-saat seperti ini yang dibutuhkan adalah selain ketenangan adalah ketaatan kita memegang janji firman Tuhan. Mereka semua dengerin firman Tuhan sebelumnya. Wah, ada yang menerima pasti dengan antusias sehingga beberapa kan akhirnya ikut Tuhan Yesus juga bertolak ke seberang gitu ya. Mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi sesaat dipecah oleh badai, mereka panik gitu, seolah-olah gitu ya, hilang kepercayaan mereka. Sehingga Tuhan Yesus kan berkata demikian, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Nah hal ini menjadi pertanyaan juga di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, terus kita timbulkan gak boleh mengeluh ya saudara. Yang tadi saya katakan, manusia kan biasanya reaksi pertama seperti itu, panik, terus mengeluh. Itu adalah hal yang manusiawi di dalam kehidupan kita. Tetapi gak boleh berkelanjutan saudara. Kita harus ingat, lihat perkataan Tuhan Yesus ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus kan ada di perahu itu. Jadi tidak alasan buat mereka untuk tidak percaya ya. Karena Tuhan Yesus tuh ada di dalam perahu itu. Saudara, kalau saudara yakin bahwa Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan saudara, badai apapun yang melanda saudara, walaupun badai itu sempat masuk misalnya dalam kehidupan saudara kayak tadi kan akhirnya masuk ke dalam perahu, tetapi itu tidak akan membinasakan saudara ya, kalau Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Saudara, ini perlu benar-benar keteguhan iman dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan kuncinya ada di dalam firman Tuhan. Saudara harus tetap taati firman Tuhan, tetap percaya dengan firman Tuhan. Jadi ketika saudara mulai lemah, saudara mulai gak tenang, saudara mulai panik, katakan dari Yesus, firman Allah berkuasa. Baik ketika saudara menghadapi hal itu, saat ini mungkin, aduh ini ada yang mesti saya keluarin untuk biaya kehidupan nih gitu. Kalau yang saya pernah bahkan juga ya, kalau saudara masih memegang uang atau di kantong masih ada uang, saudara mesti mungkin merasa tenang. Berarti apakah hati saudara di uang tersebut gitu? Mungkin enggak juga ya. Tetapi biasanya kan orang kalau megang uang enggak tenang nih. Setidaknya saya masih bisa makan nih hari ini. Tetapi kalau tidak ada spesial uang pun di kantong, ya, di dompet saudara, masihkah saudara bisa tenang dikatakan bersyukur? Tetapi Tuhan kita tidak pernah tidur saudara. Walaupun tadi di perahu dikatakan Tuhan Yesus tidur, dia kan hanya istirahat. Tetapi dia tidak tidur di dalam arti sebenarnya. Dia ada di perahu itu. Saudara, kesulitan apa yang saudara
saat ini hadapi. Mungkin saudara bisa minta sama manusia ya saudara, tetapi itu pun tidak selalu bisa dikabulkan. Banyak hal yang mengecewakan. Tetapi saudara bisa datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, guru tolong saya. Mungkin ketika waktu itu murid itu bicaranya, guru tolong kami, gitu ya, misalnya seperti itu. Mungkin berbeda perkataan ya. Tetapi karena saat itu muridnya berkata, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa, sehingga keluar perkataan Tuhan Yesus, mengapa sih kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya, dikatakan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya yang notabene mengikut Tuhan Yesus dengan firman Tuhan, tapi dikatakan mengapa kamu tidak percaya? Apakah saat ini kepercayaan kita menjadi kurang kepada Tuhan? Tuhan katakan diam, tenanglah. Bukan hanya kepada badai kehidupan itu yang kita percaya, corona ini akan segera berlalu. Ya, kita nggak usah perlu, maksudnya gini, kita berdoa, tetapi kan ini atas izin Tuhan saya percaya, tapi perlindungan Tuhan nyata. Jadi yang kita harus hancurkan adalah iblis-iblis yang menunggangi corona ini. Ketakutan gitu ya. Yang gerak kita ketika dengar kabar, aduh nih, mati nih. Kemarin dengerin ada kabar sekeluarga yang mati gara-gara beli makanan di seseorang gitu ya. Ternyata orang tersebut yang meninggal karena corona, keluarga ini meninggal semuanya. Aduh takut nih, beli apa-apa takut nih gitu ya. Jadi kita memang harus berhati-hati, tetapi jangan sampai seperti itu membuat kita tidak tenang gitu. Sehingga akhirnya kita stres, timbul penyakit yang lain, bukan gara-gara corona saudara ya. Nah, ketakutan seringkali menutup mata hati kita sehingga kita tidak mempercayainya tanda kutip kepada Tuhan Yesus dan tidak bisa tenang, saudara. Setelah badai itu reda, dikatakan orang-orang itu begitu takjub dan bisa berkata, wah, angin dan danau saja taat pada Tuhan. Hal ini mengingatkan kita untuk kita selalu senantiasa taat, ya. Jadi jelas dibutuhkan ketenangan di saat-saat seperti ini, saudara. Karena kepanikan saudara, ketakutan saudara tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kunci semuanya ini kita harus diam dan tenang. Diam apa ya? Bukan diam tidak berbuat apa-apa, saudara. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hal ini sangat mempengaruhi saudara. Oleh karena itu pikiran kita terlebih dahulu yang harus benar-benar dikontrol, hati kita ya dibuat tenang. Dan itu kuncinya ada di dalam firman Tuhan saudara. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, dikatakan. Jadi jangan lepas dari doa-doa kita ya. Saudara, ketika seorang takut atau panik, dia apa ya, tidak fokus untuk berdoa ya. Bisa aja curhat gitu ya. Tetapi saudara dikatakan kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan panik saudara, tetap tenang. Ketenangan membuat kita bisa berdoa, dikatakan, dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita tetap percaya kepada janji firman-Nya. Karena dikatakan kalau Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, sekali lagi badai apapun yang melanda kehidupan saudara, itu tidak akan membuat saudara binasa. Suatu saat mungkin kita akan berpulang ya saudara. Kita gak tahu dengan cara apa, tetapi kita bisa minta loh sama Tuhan, Tuhan kalau saudara benar-benar mau dipakai sebagai alat Tuhan, gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk melayani Tuhan ya saudara ya. Terserah nanti kapan dipanggil pulang. Yang penting saudara harus bisa menjadi berkat buat yang lain ya. Tetap tenang menghadapi situasi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh meneguhkan saudara di tengah badai kehidupan yang saat ini melanda, entah itu corona ataupun berbagai efek-efek negatif yang ditimbulkan corona. Saudara harus tetap diam dan tinggal tenang. Kuasailah dirimu supaya saudara semua bisa berdoa. Puji Tuhan. Sebelum saya kembalikan, saya undang untuk tim bantu saya ke depan. Kita akan nyanyikan satu buah pujian jemaat. Mari semua jemaat yang ada di rumah juga sama-sama nyanyikan pujian ini. Dikatakan, engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa kita, kita gak usah khawatir ya saudara. Dikatakan firman Tuhan kekuatan kita.
Dia adalah ketenangan kita. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, itu merupakan ketenangan buat kita semua. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, ya. Saudara yang di rumah juga rasakan bahwa Tuhan hadir pada saat ini. Tuhan menjamah hati saudara, Tuhan yang akan memberikan ketenangan buat saudara. Saudara lihat bahwa perahu yang mengikuti Tuhan
tetapi tidak di antara mereka yang binasa. Biar anak Tuhan harus menjadi berkat di tengah badai kehidupan ini. Tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Tetap tenang, tetap kendalikan diri supaya saudara semua bisa berdoa. Berdoa dalam kunci ketenangan, saudara. Itu akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dan percaya bahwa kehidupan saudara akan terus dipelihara oleh Tuhan. Karena kagumkan berdiri. Firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang begitu indah buat kami semua, sehingga di tengah badai ini Bapa, kami boleh merasakan ketenangan dekat dengan Tuhan. Dan biar kami tidak panik, tetapi kami boleh mengandalkan Tuhan. Semuanya akan berlalu Tuhan Yesus, ketika kami boleh berdiam diri dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, maka semuanya Tuhan akan lakukan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada hari ini dengan jutaan orang-orang benar di muka bumi ini yang berdoa. Kami bersahati pada saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan melalukan pandemi COVID-19 ini untuk seluruh dunia ini Bapa, juga buat Indonesia. Tetapi atas kehendak Tuhan, di dalam nama Yesus semuanya akan terjadi. Terima kasih Bapa. Pujian nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami semua aman dalam lindungan Tuhan, dalam diam dan hadirat Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ada pengumuman sebentar. Kita masih mengadakan ibadah online dan live streaming seperti ini ya. Untuk hari Kamis nanti ada ibadah online. Ikuti saudara, nanti kami akan kirim linknya ke nomor-nomor saudara dan juga di grup WA. Kemudian juga live streaming minggu depan ya, seperti ini jam 8 pagi. Untuk akurat bulan Mei juga sudah ada, nanti bisa diambil di Bapak Teddy atau di Bapak Gembala ya. Dan saudara tetap bersatu di dalam doa, tingkatkan doa. Hari Rabu ini juga ada jam doa puasa. Saudara mari ikuti doa puasa ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan juga kami mengajak untuk jemaat untuk bisa mengambil waktu tiap-tiap hari berdoa untuk wabah yang sedang terjadi saat ini ya. Saudara benar-benar harus menyatukan hati agar kita juga tadi dikatakan dibuat tenang ya, sehingga segala situasi bisa terkendali oleh kuasa Tuhan saja, perkataan firman Tuhan yang mengandung kuasa ya. Akhirnya saudara, selamat hari Minggu, selamat juga menikmati stay at home,
quality time bersama dengan keluarga. Tetap bersuka cita, berkat Tuhan melimpah. Terima kasih.